Parade barongsai serta sejumlah kebudayaan Indonesia ramaikan perayaan Cap Gomeh di Kota Bekasi. Perayaan tersebut menarik simpati ribuan masyarakat untuk menikmati arak-arakan. Beginilah keramaian saat perayaan Cap Gomeh di Jalan Haji Juanda, Kota Bekasi, Jawa Barat pada Selasa sore. Ribuan masyarakat berbondong-bondong untuk menyaksikan perayaan tradisi Cap Gomeh yang diadakan tiap tahun oleh Kelenteng Hok Lai Kyo. Beberapa kebudayaan Nusantara pun hadir dalam perayaan parade Cap Gomeh tahun ini, seperti ondel-ondel asal Betawi dan sisingan asal Jawa Barat, serta karnaval ruatan bumi. Selain itu, atraksi barongsai dengan mengambil angpau yang diberikan warga serta mengelilingi beberapa pertokoan juga meriahkan acara tersebut. Tak jarang warga yang hadir mengabadikan momen parade Cap Gomeh dengan memotret melalui telepon genggamnya. Sejumlah masyarakat Tionghoa berharap perayaan ini memberikan berkah berupa rezeki yang berlimpah. Hari ini kita ada pawai karnaval ruatan bumi supaya menghindari bencana pengaruh-pengaruh negatif untuk warga Kota Bekasi. Supaya warga Kota Bekasi diberikan kelancaran kesehatan di tahun yang akan datang ini dan lebih baik lagi. Perayaan Cap Gomeh tahun ini dimanfaatkan penyelenggara untuk mempersatukan keanekaragaman budaya, ras, dan agama. Selain itu juga memberikan hiburan bagi warga yang turut menyaksikan arak-arakan. Eri Kustara, Bekasi.